Ya geng, kita dah sampai nasi bambu yang belum buka lagi tapi orang dah sampai dulu. Ni bincang-bincang apa ni? Sembang apa macam ni? Main congkak ke? Kita tak sembang. Yang penting mati tu jangan sembang. Aduh, ni dah kali ke berapa motor dia? Di kali kedua lah. Air tu kat Melaka. Air tu kat Melaka. Pening semua jalan. Mana separuh? Tak sampai separuh lagi. Aku rasa itu hari kalau pergi mana? Baru ni pergi. Kalau pergi kau Selangor kan, kalau aku ajar enjin dia cukup-cukup, ni kali ketiga yang motor dia rosak. Aku rasa sebab tadi masa lepas highcom kau bantai mesin dengan dia. Terai dah tengok. Aku ajar dia satu kali. Patutlah rosak tu daripada highcom dah bantai. Ni masih steady lah geng. R25, WR, Isuzu, LC. Ha, semua motor lain-lain. Macam ni lah geng, aku boleh buat belum macam ni lah. Nak ether kan, nak follow diorang. Diorang dah laju lah semua. Pusing lah dia tadi. Lah. Aku tadi dah pusing pergi ke nak menghala ni lah, Sungai Buloh balik. Tu patah balik tu mana tu? Patah balik tu kalau aku nak terus lagi. Kena ada Zik Shalam Sungai Buloh depan tu. Masaknya jam gila. Memang orang pergi kerja pagi-pagi. Aduh, aku tengok, oi, ni kalau aku pergi sana pukul 2 petang ni baru nak sampai. Jauh gila tu. Dia punya jam kan satu hala daripada yang nak exit lagi. Orang pergi kerja kan? Tu yang ni tak sanggup aku cakap dengan Madi. Madi, aku gerak dulu lah Madi. Tak boleh ni macam ni. Aku U-turn balik dekat tol mana tadi, Sungai Buloh ke mana? Ya kan, nanti kita sambung lagi cokodot. Sekarang kita masuk dekat nasi bambu ni. Dah ada orang nak bergambar dengan Roy kan. Aku tak makan kan, aku kat sini cuma minum juga sebab aku dah kenyang tadi. Ni Barosham ada ni, Barosham tak nak bergambar dengan Barosham ke? Oh, tak kena kita. Alamak. Legend dia. Legend. Dia legend sayang tu lah. Sayang dengan Superman tu. Ni makan macam mana tu? Makan kat sini lah yang diri. Oh, batin. Masuk sini, sampai sana tu ada pinggan kan. Aku ambil, aku nak makan apa. Oh, pasal lah tinggal bayar. Jom kan kita usah sikit apa yang ada kat sini. Ada lauk-lauk, oleh-oleh. Usah-usah sikit kat sini. Geng-geng konvoi yang pernah pergi sini. Mana stiker PRM? Mana lah. Lama punya. Kita tengok tambal? Aku tengok lah. Aku yang tambal ke sampai yang tambal? Cari air. Teo Ice Lychee. Pekena nasi bambu. Betul-betul menikmati. Apa lagi Roy? Makan pun nak birul. Siapa terima aku? Madi. Hello Madi Malik. Ya, assalamualaikum. Ada dekat bambu nasi Kelah. Okey, 2326 ya. Okey, GPS 400. Okey, mantap. Ready untuk bergerak. Balik ambil feel ke lip? Ambil feel right ke? Feel dulu. Kononnya right. Oh, kononnya right. Tapi pakai slipper. Alah, kasut pula. Roy, kasut bengkel macam biasa. Kasut pen. Kasut penthouse. Kasut penthouse. Mana Zul? Oh, Zul kat dalam lagi. Okay, gang. So, kita orang berjalan ni, kita orang akan pergi ke R&R Tapah untuk berjumpa dengan Hamadi Molek, idola korang yang motor jam tu. Oh, baru macam kat bawah, dah standby lah. Nah, gerak daripada bawah, naik atas, wheelie terus. Kita sambung perjalanan, kita pergi ke R&R Tapah. Mantap, likat, melekat, cokodot.
dari tadi. Orang geng, so kita follow orang, okay? Cekodon. Kita orang dah sampai Shell, geng. Ah, Madi pun dah sampai sini. Sekarang ni orang baru lepas isi minyak bos semua. Aku tengah tunggu Waiz berak. Alip macam biasa, santai, silam panggung. Macam dekat Alphard. Ini kalau naik Alphard aku rasa dah terlunjur ni. Dah terbongkang, terkangkang. Diorang dah cek isi minyak ni rasanya. Diorang tunggu depan tu jap. Madi pun tengah berak juga. Madi dekat arena tapah dalam pun tengah berak. So, jom sekejap kita jumpa diorang kat depan sana sikit. Geng, idola korang yang motor jam tu dah sampai. Dia naik pick up dia ni. Lowot gila lah. Bisa sini jap. Sekarang kita orang dekat arena tapah. Okay, semua sampai, Mat. So, jadi cerita dia saru lagi lah? Tak apa, yang ni kali ni jadi triton tu boleh berhasil. Okay lah, ada lah juga. Tak, aku tahu tak ada punca dia apa. Tadi kau rem tadi kat sana. Tak. Aku tarik kelas. Dia dah tarik. Tarik kelas. Oh, selamat. Kau tidak berlubang ini. Lepas ni datang mati, ketinggal lah. Tak apa. Ini korang ketinggal kau balik tadi. Tahu, kita jalan cerita je. Kita record ya, tengok nanti kena bahan apa. Yang penting tu ada, selamat. Yang penting tu ada. Selamat itu pasti. Dah. Tengah, dia setengah sini. 2, 3. Wah, ni apa ni? Goyang lah tu. Tak ada hal lah. Goyang lah tu. Apa, daun pisang dah nak cabut. Aduh, mana? So, payment cancel lah ya. Okay, tak apa. Eh, tapi dah separuh jalan tau. Eh, Madi seorang tu. Seorang kena ikut dia. Alah. Tapi aku tak ada yang ada. Konten aku sama nanti. Madi okey. Dia jenis wah-wah. Kalau aku jenis tak ada masuk kan dia. Oh, boleh. Jom kita meneruskan perjalanan kita. Abang, lain kali bagi signal bang. Pening. So lepas ni arena-arena terbesar pula. Arena-arena besar lagi lepas ni Sungai Perak. Tak tahu macam mana motor diorang nak meredah terowong Manora, geng. Mampu ke tak mampu? Kalau mampu, mampu lah. Kalau tak mampu, tara mampu. Sekarang ni Alip dah hilang, geng. Alip sekarang dah dekat kereta Madi. Okay, jom teruskan perjalanan. Cokodot. Dah sampai Ipoh, geng. Kita dah sampai Ipoh. Mana sembok Ipohnya lah. Kita mati ke depan. Tak tahu korang nampak ke tak sebab silau, geng. Lepas tu depan sana lagi tu ada Zul. Ha, tu yang ambil motor sana. Aku rasa dah tak nampak ni dalam GoPro. Nanti dekat Sungai Perak kita akan jumpa Shah Kaizen. Semua dekat situ lah, dekat Sungai Perak. Kita bagi dia tidur dulu. Sampai masa aku pula tukar. Kita jumpa dekat RTC Perak. Dia orang yang ambil motor pun rumah nak topak. Jauh, geng. Bukan dekat. Berhenti lah terpindah dulu. Okey ah. Ada yang makan sayur hitam kat belakang. Rentang lembal. Segan lagi ah. Okeylah. Ha, aku dah cakap. Mari. Jadi cameraman woi. Mana nak menari dulu, menari. Ha, menari. Engkau tebo. Tekan-tekan bagi asap. Tekan-tekan bagi asap. Oh, tekan-tekan bagi asap. Aku sedut semput aku. Lepas ni Sungai Perak. Aduh, geng, dah lama aku tak lalu sini. Sekarang lalu sini ni korang tengok. Habis dia bukit. Dulu penuh je aku rasa. Dulu penuh lagi tak ada macam ni. Dulu dah teruk sangat. Bukit tinggal tanah. Pokok sudah tak ada. Dia lalu macam ni dah. Tu lah, geng. Nak buat macam ni kan. Dan diorang nak tarah-tarah bukit tu. Tak apa, geng. Bapak kita jumpa nanti dekat Sungai Perak Cepurot. Sekarang kita orang dah ke terowong Menora, geng. Layan guna kat sini, geng.
sudah geng kita ke RNR Sungai Perak. So kita akan jumpa Shah Kaizen dan geng-geng dia dekat sini lah. Ini Hamadi kemolekkan. Lambat. Naik bukit. Alah, lompat. Sembang tempur boleh lah. Okey lah, okey lah, okey lah. Lompat. Lompatan. Berehat kejap dekat RNR Sungai Perak ni. Panas lit-lit geng, panas lit-lit. Kau-kau. Semua mesti tengah pisang ni. Sejuknya. Asing-asing muka dah kering ah. Asing-asing muka dah kering ah geng. Semua dah andor ya. Andor. 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 Wes andor lah kui. Turuki. Wes ra sanggup. Alah orang nunggang motu kok. Santai geng, kita lepak-lepak dulu. Ha, nampak sengaja geng aku datang lambat-lambat kat sini sebab aku nak bagi dia orang habis blok dulu. Kau rekod kat dia punya gila-gila babi kat dalam tu. Dah macam outdoor. Memang lah pakai apa. Macam mana Roy? Kau macam dah nak hitam ni. Aku buat foundation semua. Foundation. Sunblock semua ada. Sambil-sambil tunggu Shah Kaizen yang datang daripada Terengganu. Ah, dia datang sini ya? Dua jam lagi. Sempat lah korang tidur. Import rider daripada Terengganu. Import penyu sekali bawa sini. Okay, yang apa kita sambung nanti. Buat live. Buat live. Borak. Ajak Zul, Madi, Alip, Roy, Wais. Bang Rosham mana tah? Bang Rosham pun tak tahu mana. Dari tadi tak ada. Mandi kot. Isi kan semua ni. Borak sana, borak sini. Tak habis-habis sembang. Bawa motor banyak. Oh, banyak kan kecundang yang sana tu. Kecundang geng. Tapi kenapa motor baru lagi? BMW lah. BMW. Askar tengah tukar tayar. Bukan naik skuter. Tahu lah tayar motor. Right tali ni memang macam-macam geng ada. Aduh, kekek kat sini. Askar kat atas. Roy dah pengsan. Roy pengsan. Roy perm kecundang. Tidur lah. Tidur pun bergaya geng. Idola sampai. Woi. Idola sampai. Tadi ramai lepas tu tinggal ni je. Mana ada ramai? Seorang eh. Seorang ni kena terkandas. Woi. Apa woi? Sampai merah ya panas ya. Panas gila. Wei. Wei. Mari kita nak hantar Bobby. Ha? Oh, dia tadi. Bobby mana aku nak siapa? Rek lu duduk dulu, panas lu. Hey, mana penyu? Berapa jam sini? Penyu mana? Penyu kau kena datang dekat rumah. Aduh, aku dah suruh bawa penyu dah tadi. $2. Lama sikit. Subscriber. Oh. Takkan aku tak kasi sender mat. Sender lah ni. Samira kena ada. Weh, apa ni Samira? Samira kena ada. Budak baik. Budak baik. Siap-siap perantau kan. Dia pada Terengganu mat. Semua dah nak bersiap-siap bergerak. Macam pasrah aja mai. Ke destinasi seterusnya. Okey. So kita orang bergerak dulu geng. Aku nak masuk kereta dulu. Sebab sekarang panas. Kalau aku masuk nanti panas buntut tu. Ya sejuk. Kita buka aircon dulu kat tingkap. Ha, buka aircon dulu. Jangan duduk dalam tu. Tapi panas macam ni ride. Aku suka sebab tayar melekat. Inilah yang corner best. So, jom kita tengok persiapan-persiapan diorang. Semua tengah rancak-rancak. Rancak-rancak. Di sana rancak, di situ rancak-rancak. Sekarang kita akan destinasi seterusnya tapi tak tahu ke mana. Antara terus ke Penang ataupun ada singgah mana kita tahu, kita ikut je lah. Tank semua kecil. Tank semua kecil. Oh, lupa. Kalau tank ni besar. Oh, iya besar. Get ready, jangan ada benda tertinggal. Ini kasut apa? Kasut bengkel. Oh, sama lah. Eh, ada geng lah Roy. Tapi ni kasut baru lah. Ini itulah kasut bengkel, itulah kasut ride semua dia. Ride semua. Baju hitam pula. Oh, memang sedap ya. Seluar hitam, pakej hitam. Seluar hitam, baju hitam. Gelap hitam, kam. Memang. Masih baik ni. Mana-mana sini, Pak. Memang panas dia melekat kan kalau dah hitam-hitam ni semua. Ah, ini pun full black juga ni. Kena panas memang lagi kau. Udah berpeluh-peluh lah. Berkicap. Tapi yang paling gentar daripada Terengganu kan semua. Steady.